Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pagi hari ini ada makanan aneh. Tahu teman-teman ini apa? Kacang almond. Rot. Ini adalah betone kluwe, teman-teman. Tak sigar. Beton kluwe iku kacang almond versine Mbak Dedi. Sumpeneng. Diarani kaya kacang almond, mirip lho. Kayak ayam. Tahu enggak sih teman-teman? Kacang almond. Semoga ini bergizi ya teman-teman. Apa kok gitu? Karena Mbak Dedek seneng gitu. Dan kebetulan kemarin mama beli kluwe gue tuwek gak kena dimasak. Akhirnya diambil ini aneh tok. Diambili beton itu kayak kacangnya. Saya yakin ini kalau digoreng rasanya kayak kacang almond. Berhubung ini cuma digodok ya. Angel jika ya teman-teman, karena ada kulit tebel, ada kulit halus. Ini yang tebel, ini yang tipis. Di dalamnya ada dua, kulit tebel sama kulit tipis ya. Bentuknya lucu ya. Metucu kulit tua banget. Rasanya kayak kacang. Ya kayak ayam. Gempi. Taruh dulu. Zaman ini sih cilik-cilik Mbak Dedek ini gak digodok, ditunu. Ditunu itu dilepoknya nenggone tumang. Rasanya bener-bener kayak kacang. Luru nak bikin teman-teman ya. Apa luru? Nyari di bawah pohonnya yang sudah hancur, tinggal ini tok kayak lemah-lemah. Nah, pohon buahnya yang sudah tua jatuh, kemudian membusuk, tinggal kacang itu ini. Dicukoi, diumbar, ditunung. Nek nyaman biar ditunung. Kayak mente barang ditunung. Kemudian dibuka isine iki putih ini kayak kacang almond.
Maknyus. Bentuknya ya, sekali lagi ada tunas, bakal tunas. Kalau teman-teman pada pakai pisau loh. Sigar. Ini tutorial makan kacang almond ini. Ada di lengannya kacang almond, teman-teman. Mulai cilik senengane luru-luru ngene iki. Saking biyen kan panganan, teman-teman. Sampai luru-luru. Kayak miri ya. Kalau biji durian, petone durian saya pernah nyoba ya, lunyu, biyen si arek ini pak, lunyu. Nek biji nongko mirip dengan ini, cuma enakan ini. Nek biji rambutan jangan coba-coba, ndelosor-ndelosor biyen. Mendemi. Yang belum nyoba itu aku bijinya aku kat bukde kan gue enak ini. Asik lagi biji sawo ya, ditunggu, dibuakar persis kacang. Ini kurit arinya. Biar kelihatan ya, tak cedak no. Ini kulit yang tebal. Alhamdulillah, sampai kelihatan teman-teman. Nah, ini wis katut kabeh sak kulit. Kulit arine katut. Semoga makanan ini bisa menjadi obat. Katut bisa nih karek didik. Enak banget. Kulit yang tebal tuh. Ya persis kacang loh teman-teman ya. Ada kulit luarnya, ada kulit dalamnya loh. Tunasnya. Kayak petani nongko tunasnya mau dibuat. Ini ada bakal belahan ya, lewat sini motongnya. Karena keras kulitnya. Oh keras. Hmm.
kulit ari. Ini enggak dikasih apa-apa loh teman-teman ya. Rasanya mau enak. Enggak dikasih garam, enggak dikasih apa. Tinggal dua teman-teman. Enggak kena loh. Halo. Ini kulitnya ya. Tuh. Es kayak mente juga bisa dibilang kayak mente ya. Ada kulit luarnya, ada kulit dalamnya. Cuma kalau mente lebih nomor satu ya. Oh iya teman-teman, barangkali ada di tempatnya teman-teman pohon kue, silakan dicoba teman-teman. Emang biar tahu rasanya. Bis. Bakal tunas lo ngapi. Ini sudah lepas ini kulit yang keras. Gue tak lepas kena. Loro ini kuku. Ini masih belum bisa dimakan karena masih ada kulit. Hari ini Kamis ya teman-teman ya, tanggal 1 Juni 2023. Kayak kacang kan, kayak miri deh. Tinggal satu ini, ayo dinikmati. Alhamdulillah. Luar biasa nikmatnya kacang almond versi Mbak Dodi. Apa namanya? Betone kue. Kalau ada di tempat jenengan ada sampai roto-roto eman sama cukoi betone.
digodok bisa, dibakar bisa. Rasanya super maknyus. Dan saya yakin ini berkhasiat. Karena tidak ada satu pun yang diciptakan Allah itu sia-sia. Dan ini dimakan tidak beracun, jelas ini berkhasiat. Kita nggak perlu tahu khasiat atau apa, pokoknya dimakan-makan tujuannya supaya sehat. Dengan wasilah peton ini, muka-muka dadi obat kanggo awake dhewe sing makmu. Alhamdulillah. Itu teman-teman, luar biasa pagi hari ini mangan petone suwe ya. Petone apa jenenge? Petone kluwe. Sik tak tutup ngombe kare Didi ya. Alhamdulillah. Itu teman-teman, semoga video ini satu bisa menghibur teman-teman, bisa menjadikan informasi bahwa kacang almond ini enak, kacang almond, dan bisa dijadikan apa istilahnya, dicontoh, motivasi. Dimakan ya teman-teman, eman beton nongko, beton kluwe, nah, dimasak eman sia-sia kalau tidak dimasak. Itu kurang lebihnya Pak Deddy, mohon maaf dan wa'alaikum undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat, dan semangat.